Gue gak tahu ya, gue dicari Austria apa. Berisik, tau gak? Wow. Berisik. Ya salawat. Thank you kata ini. Ini sini sini lu enggak ngajak berantem nih. Thank you 50.000 ya Adrian Kambing. Aduh, aduh manggil teman lagi. Kata Mili gue disuruh cek. Ah, kau berisik tempat umum kamu. Tutet, tutet. Kamu tahu enggak? Ini dompet bukan Jepang, tahu enggak? Waduh. Wah. Ayo Pak Jang. Pak. Siapa? Siapa? Baju coklat, baju coklat. Siapa yang mukulnya? Baju mau, baju mau, baju mau, baju mau. Mukul. Ah. Eh, yang mukul itu yang baju ungu, Pak. Itu tuh. Kenapa kamu mukul teman saya? Ya, berisik di tempat umum lah, Pak. Berisik tempat umum. Iya, ya. Mukul-mukul dia. Loh, orang dia klakson terus di tempat umum, Pak. Yang betul lah. Klakson gua. Ya betul, Pak. Oke, oke. Kamu mukul-mukul, ngapa kamu mukul-mukul? Hmm? Apa nih, Pak? Kamu ngapain? Sudah. Ngapain apaan? Bawa. Kenapa nih? Kamu mukul teman saya maksudnya apa, ya? Iya, karena ribut. Ribut kenapa? Ya, di tempat umum, Bro. Berisik, tahu enggak? Berisik? Yes, yes, yes. Ini tadi yang menek-menek penjajah ini. Apa nama kamu, ya? Gofur. Oh, Gofur. Gofur? Tadi ngasih salam nih. Oh, salam apa tuh, Pak? Tadi di pelabuhan saya dapat salam nih dari tukang ojek. Tadi katanya, tukang ojek katanya. Anjir. Dari anak motor salam Gofur katanya. Anjir. Awas kalian penjajah gitu tadi katanya. Wah, ojeknya adu domba, Pak. Tadi kamu juga waktu saya minta window peti juga ngomong penjajah. Oh, kenapa ya? Sin senjatanya simpan lah. Cek radio aku dapat kabar dari tower. Kroyok. Siap. Mobil itu Buka pintu game 65. Buka pintunya. Masuk kamu kok. Halal, guys. Enggak ada itu. Halal. Curi garasi itu halal, guys. Halal. Enggak masalah. Halal di sini halal. Mau dijadikan sushi seperti ini Gofur. Anjir. Gofur. Ini saya di mana ini? Ini kamu ada di gedung. Oke. Maksud Anda untuk membawa suatu tempat. Maksud Anda membawa saya di sini apa? Saya ingin ambil kuping kamu. What? Tidak. Saya ingin ambil lidah kamu. Wah, tidak. Ginjal sepertinya baik. Harganya mahal. Tangan juga tangan tadi dia pukul saya. What? Kaki kamu tadi. Kamu tadi pukul pakai kaki ya? Iya. Kaki. Kakinya saja kita ambil. Maksud kaki. Nyet. Kita ambil saja lidah Gofur. Apa itu nyet-nyet-nyetnya? Nyet-nyet itu bahasa Rusia. Oh, Rusia. Kita merasakan rasanya asam dan asin. Aduh, bentar. Aniki lagi pengen sushi. Ini apa ya? Sushi ya? Ya, sushi. Bagaimana yang dibawanya? Sushi? Saya ingin makan hotdog. Hotdog dari Amerika itu enak sekali, katanya itu daging murni. Udah ini Gofur ini sushi, dari kemarin nih. Kemarin kamu nusuk anggota kita ya waktu di jembatan ya. Itu hoax itu. Hoax apanya? Waktu kita tawaran di jembatan kamu sempat-sempatnya menusuk anggota terus lari kamu ya dari jembatan ya.
Emang dikira kita tidak melihat semuanya. Gobur. Kamu bagaimana? Silahkan kamu makan minum gobur. Kamu tidak promis kamu cover, ha? Berani-beraninya kamu cover menusuk anggota kita, ha? Do. Kemarin. Do, nanda ta, do. Nanda ta, nih, gitu. Nanda tuh. Kamu terus gobur. Saya mau nanya sama kamu. Iya. Sebenarnya, kenapa? Kamu masalah apa dengan kami? Ketika masalah awal itu apa? Kamu membegal anak-anak saya, betul? Saya tidak pernah membegal anak-anak orang. Sebelum kita melakukan tonjok-tonjokan kemarin, kamu membegal anak saya, betul? Anak kamu? Tidak sepertinya. Memang kalau iya kenapa, kalau tidak kenapa? Kalau iya kenapa menggobor? Masih ya. Dendam kamu? Kamu masih dendam, gobor? Masalah dendam ya nggak terlalu dendam sih. Terus? Ketika ya masalah tadi doang. Terus? Berisik tempat umum. Berisik? Yes! Berisik? Tapi, kebursan. Tadi dia waktu di pelabuhan nih meneraki penjajah-penjajahnya. Saya cari kalian semua penjajah nih menantang sepertinya gobor tadi. Kino tadi. Tadi suara kamu sangat besar, sekarang kamu kayak lempem seperti ini. Apa mental kamu sudah berden? Tidak, Tuan, tidak. Tentu di sini saya diculik di sini saya baik-baik lah. Maksud saya baik-baik, tidak menyudutkan Jepang begitu. Jadi kamu masih punya masalah dengan kami? Kamu punya masalah dengan kami, Gopur? Ya, ini bisa dibilang satu masalah ketika Bapak Jepang, Bapak penjajah membawa saya di tempat ini. Penjajah? Artinya kamu yang cari masalah dengan kamu. Wah, ini penjajah. Saya ini tadi cuma mau kalau cuma mau beli makan dan minum. Terakhir kamu tendang keluarga saya, Gopur. Maksud kamu apa? Kamu makan pakai masker? Ya ini lubang ini. Boleh tau? Lubang ini masker ya. Kalau ya sudah, kamu ada masalah dengan saya juga merasa ada masalah dengan kamu. Ya, ini bukannya salah satu masalah ya ketika Bapak menculik saya begitu. Kamu cari masalah duluan, kamu bilang saya penjajah. Saya ingin bertanya kepada tuan-tuan Jepang ini, apakah Bapak tidak menerima ketika saya mengatakan Bapak itu penjajah, Jepang itu penjajah? Tidak, kami itu penjajah. Bentar. Ane kiri luruskan dulu. Memang sebetulnya dulu Jepang itu merupakan penjajah di negara kamu. Tetapi kita ini bukan penjajah. Kitanya bukan penjajah. Itu hanya tempo dulu saja. Betul itu. Paham kamu? Tapi kalau kamu bilang kami penjajah, kamu juga suka menikmati film kami. Tidak gobur, sang. Benar tidak gobur, sang? Do. Saya mendengarkan, Tuan. Kamu suka film kami tidak? Tipis-tipis nih, Tuan. Ya makanya itu. Sebenarnya kamu itu mencintai Jepang. Jiwa kamu adalah jiwa Jepang, gobur. Jiwa Jepang kamu ada. Keluarkan jiwa banzaimu, Gopuran. Jiwa dalam hati kamu itu ada negara, ada Jepang ya. Minta Jepang tuh apa? Jepang. 93 ya? Iya Tuan. Iya. Ketika saya mengatakan Jepang, berarti Bapak tersinggung ya? Penjajah. Yes. Kamu bukan penjajah. Kalau kami jajah, kamu saya sirdu. Kamu kerja jadi petani. Do. Oke, ketika saya mengatakan seperti itu, saya minta maaf ya tadi mungkin karena emosi sesaat saya, toh. Tapi, sepertinya kita harus selesaikan masalah kita di jalan, Gopo. Bagaimana, Tuan? Sepertinya kita harus selesaikan masalah kita di jalan. Do. Saya rasa keluarga kamu juga mengusik kami. Tusuka, do. Berarti, maksud Anda, tusuk dibayar tusukan, begitu? Ya. Tapi ya Niki. Tapi kalau untuk sekarang busuk, enggak dulu. Lepaskan saya dulu dia. Kita kasih. Iya, saya mau lepaskan gobur. Saya tidak akan apa-apa di gobur sang. Kita hanya ingin ngobrol. Untuk apa kita menganiaya orang yang tidak bisa dianiaya? Kita bukan orang lemah. Culik satu, tembak kepala. Culik satu, potong lidah. Tidak seperti itu. Hanya katakan dan saya gobur. Ada cara apa?
ini hanya sebuah sosialisasi ya sila. Sudah. Sepertinya sekarang begini Gofur, kamu merasa ada masalah dengan kami? Dok, saya ada merasa ada masalah karena saya ya diculik di tempat ini dan saya ditodong tadi. Saya merasa kalau saya ada masalah dengan kamu, kamu tusuk anggota saya. Waktu di jembatan kamu tidak ingat ya? Dan kamu sempat lari itu ya? Untuk jembatan itu sepertinya bukan saya itu. Jelas-jelas kamu, Gofur. Pak Sani itu, kamu mengejar dikejar Pak Sani itu. Kamu semua gara-gara Gofur katanya. Gimana Gofur? Sudah. Bisa wede kombing. Kamu tidak usah, bertele-tele Gofur. Do. Jadi ketika saya menusuk anak anak Jepang, Anda mau apa? Ya sudah, kamu mau apa? Selesaikan saja di tengah jalan. Selesaikan di jalan aspal saja. Wah, aspal gimana? Saya tidak akan apa-apain kamu. Untuk apa saya menganiaya orang lemah? Kamu tidak bisa apa-apa. Saya tembak kamu di sini pun saya bisa. Tapi Jepang tidak seperti itu. Tidak menganiaya orang lemah. Jepang hanya melawan orang yang kuat. Karena kami tahu melawan orang lemah sama dengan bohong. Paham kamu, Gofur? Do. Ketika Anda menjual, saya akan membeli tuan. Ya sudah, ketemu jalan Gofur. Minggir kalian semua. Lompat dulu, tuan. Lompat dulu. Toyota kamu lompat. Toyota lompat. Selesaikan masalah di jalan. Intinya, kalau terjadi apa-apa di jalan, kami. Intinya setelah masalah ini, saya harap tidak ada kata-kata menjajah. Paham kamu Gofur? Iya, saya paham dan semoga saya tidak akan keceplosan ya Pak ya. Saya tunggu di jalan Gofur. Hari-hari kamu keceplosan Gofur. Ini untuk teman saya tadi Gofur. Saya balikin. Ayo kita jalan. Yuk, jalan. Iya, Bulan ini. Toyota naik Toyota. Biarkan saya di dalam. Move on. Ingat ya, ingat. Di hati kecil kamu itu ada Jepang.